saya Julian hari ini mau tes sound. Ini kan ada gitar Gecko. GE101ST. Nah, ini bodinya bass secara singkat spesifikasinya. Body basswood, necknya maple, fingerboard rosewood. Untuk radius fingerboardnya 10, scale-nya 25,5, fretnya nickel medium jumbo, 22 fret. Ya, untuk tremolonya 6 screw, 6 set, 6 baut. Pickupsnya SSS, 5-way switch dari Gecko. Ya, ini masih magnetnya seramik ya teman-teman. Oke, kita mau saya pakai ini dulu biar kedengeran satu. Coba kita mau tes. Kita mau tes clean-nya, clean, terus tambah overdrive dari YMS pedal, let's overdrive YMS pedal, terus good distortion YMS pedal. Oke, kita cobain clean dan dari gitar Gecko ini. Untuk routingnya seperti biasa, saya dari gitar masuk ke pedal board yang biasa saya pakai. Dari pedal board, capsules out-nya ke GoJam, gitu. Terus mic-nya ini masuk ke GoJam, ke handphone. Seperti itu aja. Oke, kita coba Gecko gitar. Let's overdrive YMS pedal. Di sini suaranya agak ngepick tapi nggak tahu nanti hasilnya coba. Main let's overdrive YMS pedal. Setting go distortion, tambahin go distortion. Posisi neck dan middle. Overdrive James pedal. Thank you.
distortion ya mas pedal. Let's overdrive ya mas Bedal. Let's overdrive, BMS Padel. Let's overdrive. Good distortion. Posisi middle dan bridge. Main let's overdrive ya mas pedal. Posisi bridge.
I mean, let's overdrive James Bedal. Distorsi. Seperti itu tadi test sound dari Gecko Guitar. Kalau teman-teman tertarik dengan Gecko Guitar, kalian bisa cek di deskripsi, nanti ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan juga website kita. Kalian cek di situ atau bisa WA di nomor yang ada di deskripsi juga, atau datang ke toko untuk coba-coba langsung di sini, boleh banget. Kita ada di Kalideres, Jakarta Barat, teman-teman. Oke, seperti itu dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Terima kasih.